Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel Nitenan prak-prakan Pangladen Kependudukan Online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bandung poe Senin isuk-isuk 28 Maret 2020 hiji. Oded miharep Disdukcapil Kota Bandung satekah polah nyorang inovasi turta nyayagakeun data kependudukan anu jinek sarta komprehensif. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel nyorang evaluasi Kadinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bandung poe Senin isuk-isuk 28 Maret 2020 hiji. Dina Mrona dirina kungsi mere arahan ka pejabat struktural di Disdukcapil Kota Bandung. Oded ngebrehkeun Disdukcapil boga pancen anu gede, nyaeta kudu mampu natahareun database kependudukan anu jinek minangka modal dasar pangwangunan. Dirina ngerong tan aya data kependudukan anu jinek turta komprehensif, prak-prakan pangawunan sarta hasilna moal efektif. Dirina ngapresiasi Disdukcapil anu kungsi medalkeun 15 strategi atawa inovasi, tapi kamucunghulkeun respon positif turta pangajen ti kementerian. Oded miharep Disdukcapil satekah polah medalkeun inovasi keur pangladen anu leuwih hade ancokkeuneun masyarakat. Kedua saya sih menyampaikan kepada teman-teman dari Disdukcapil ya. Tapi ini sudah punya sekitar 17 inovasi ya, ya. Dengan yang akan di-launching insya Allah tahun-tahun. 17 inovasi ya, dan itu juga sudah membuahkan alhamdulillah respon positif penghargaan dari kementerian yang sekitar tadi. Saya berharap mudah-mudahan Disdukcapil terus berinovasi, karena inovasi merupakan satu pilar dari pembangunan Kota Bandung setelah kolaborasi dan sertifikasi. Sajroning kitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Tatang Muhtar nembrakeun, inovasi Disdukcapil bakal nambahan jadi 17 dina tanggal 6 April 2021. Eta inovasi teh patali jeung pangladen penyampaian KTP turta KIA anu bakal rukun gawe jeung ojek online sarta PT Pos, turta rukun gawe jeung perbankan keur prak-prakan medalkeun KIA patali jeung tabungan junior. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan seperti Pak Wali tadi sampaikan, alhamdulillah kita sudah ada 15 inovasi dan pada tanggal 6 ini akan bertambah nanti 2 inovasi dari kita, jadi kita jumlah 17. Layanan untuk apa itu terkait dengan penyampaian data KTP dan KIA. Jadi kita akan kerjasama dengan PT Pos dan Gojek. Nanti di aplikasi Salaman kita itu fiturnya akan kita lengkapi, masyarakat diberikan pilihan. Nanti apakah akan diambil sendiri di gerai ataukah mereka mau diantar oleh PT Pos, termasuk di sana nanti ada menu juga yang memungkinkan dengan Gojek. Sanajan ayeuna pihakna ngalarapkeun pangladen online, Disdukcapil Kota Bandung masih muka pangladen secara manual, ancokeuneun warga anu tacan boga sarana komunikasi online. Budi Hartati, Bandung TV.